Ingat adik-adik, si Tompel tertangkap bersama sekawanan perampok. Kecemasan si Tompel tidak mungkin berjumpa dengan manusia angkasa benar-benar terjadi. Nah adik-adik, dengarkan kelanjutan kisah ini. Ospa! 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 Manusia angkasa! Dalam suatu penjara kecil, di mana dikurung para penjahat dan perampok baru, entah kenapa, si Tompel ditempatkan sendiri di ruang yang khusus dan hanya cukup untuk dia sendiri secara leluasa. Ruang itu begitu asing bagi Tompel. Kamar itu begitu aneh bagi anak kampung yang jujur dan lugu. Pak polisi. Ada apa lagi? Saya belum pernah tidur di kamar seperti ini, Pak. Saya belum pernah dikurung di kamar seperti ini, Pak. Iya, lalu? Saya takut. Satu hari itu rasanya sangat lama bagi si Tompel. Karena asing dan ngeri, tak terpikir lagi olehnya kemungkinan-kemungkinan bertemu dengan manusia angkasa, sahabat barunya. Sore tiba, semakin ngeri rasanya. Sore makin larut, dan malam membuat makin menegangkan. Dan ketika malam semakin lama semakin pekat, itulah kau dapat kudeteksi. Karena magnet itu pula kau dapat kucari dengan radarku. Oh, begitu. Mari, mari sahabatku. Kau ingat namaku Tompel? Kau kubebaskan, Tompel. Hore, aku bebas. Tapi sebentar lagi kita dalam bahaya. Kau bebas dan segera kau harus ikut aku menembus tembok ini. Hei, dengan apa kau akan menembus tembok besar begini? Lihatlah. Oh, hebat sekali senjatamu. Ayo, mari. Kita dalam bahaya. Semua penjaga dan penghuni sudah bangun karena suara tembok hancur ini. Hah? Aku bisa tertangkap lagi. Mari, cepat. Pegang tanganku ini. Hei,
Wah, tahanan kecil itu masuk ke pesawat aneh di sana. Regu penjaga. Hei, Jason, kau yang bawa senjata, tembak dia. Yang kami rampok. Ya, baru beberapa hari yang lalu dia kami paksa ikut bersama rombongan kami. Anak desa. Tapi aku harus tetap segera melaporkan. Ada pesawat asing kepada atasanku. Pesawat itu harus diburu. Dia telah melanggar batas wilayah udara. Dia itu pasti pesawat mata-mata. Ospa, ya, ya, lihat pada layar TV-mu seperti ada gambar pesawat yang makin lama makin dekat. Tenang saja, Tompel, aku tidak akan menambah kecepatan pesawatku. Tuh, benar nggak? Hei, Ospa, makin dekat. Iya, aku harus memutar arah radar pesawatku agar kita tahu pesawat macam apa yang mengejar itu. Nah, coba kita dengarkan. So, hear me, air polis kontak, air polis kontak. Jawablah, Tompel, jawab. Aku harus menjawab. Bagaimana, Ospa? Aku belum bisa, Ospa. Berbicaralah apa saja di depan corong alat komunikasi radioku ini. Wah, di depan ini, begini, iya. Mr. So and So, hear me, air polis kontak. He, polisi kontak, polis kontak. Tompel nggak ngerti, benar. Tompel nggak ngerti sama sekali. Nah, begitu. Tompel, Tompel. Ya, benar, itu nama saya. Dari mana Om tahu? Kami para pesawat pemburu membimbing Anda. Kami harap arahkan pesawat Anda ke darat. Anda kami kepung dan Anda kami tawan. Wah, Tompel salah apa? Soal merampok, Tompel kan dipaksa-paksa. Anda melanggar batas wilayah udara. Sebaiknya pesawat antariksa Anda segera Anda arahkan ke bumi sebelum Anda mengorbit keluar angkasa. Dalam jangka waktu 10 detik, pesawat Anda tidak ada perubahan posisi,
maka pesawat Anda kami tembak. Hei, berani! Tompel juga punya tembakan. Minggir, Tompel. Kita dalam bahaya. Sebelum kita hancur, aku akan segera menembak dia. Hebat sahabatku, rupanya kau punya tembakan yang gitu. Tadi aku hampir pakai tembakan yang ini, tapi tidak ada batu di sini. Senjataku pelurunya cuma pakai batu. Senjata apa itu? Nih, senjataku ini selalu kusimpan di saku celanaku. Nah, lihat, apa namanya? Ketapel. Hormat. Ya. Lapor komandan. Silakan. Pemburuan pesawat asing berhasil. Penawanan dan penangkapannya gagal sama sekali. Goblok. Tolol. Secepat kilat pesawat asing itu memuntahkan peluru-peluru dengan senjata lasernya. Bagian belakang pesawat saya terkena. Sebelum pesawat saya meledak, saya berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Dan saya jatuh di Lautan Hindia, 1 mil dari pantai. Komandan. Teruskan laporanmu. Saya usul. Apalagi? Sebagai sanksi, saya bersedia dihukum. Namun sebelum dihukum, saya akan lebih bangga jika ditugaskan memburu kembali secepatnya. Dengan pesawat lengkap dan persenjataan roket berkepala nuklir. Kau gila. Memburu dan membunuh seekor nyamuk, jangan dengan menggunakan uang jutaan rupiah. Siap, komandan. Aku komandan pilot. Aku yang mengatur keamanan udara di bagian wilayah ini. Jika benar itu pesawat mata-mata negara lain, akulah yang memutuskan. Harus diburu, harus ditangkap, atau harus dihancurkan. Bertanyalah, apa maksudmu membawaku terbang menjauh dari bumi seperti ini, sahabatku? Aku ingin membantumu. Aku mau membebaskanmu. Aku berniat melarikanmu dari cengkeraman orang-orang jahat. Tapi sahabatku, kalau cuma mau melarikan aku, kenapa aku tidak kau sembunyikan di hutan saja? Kita bisa bersahabat di sana. Kenapa sekarang malah aku kau bawa terbang makin jauh mengangkasa? Kenapa kau justru membawa jauh dari orang tuaku? Jauh dari kawan-kawan bermainku, jauh dari air, dari tanah, dan dari bumiku. Kenapa, Ospa, sahabatku? Kenapa? Bahkan makin jauh lagi, kau akan kubawa terbang. Kemana? Ke planet Jupiter. Hah? Jupiter? Ya, ke planet nomor 2, terbesar setelah matahari. Panas nanti. Kau akan kubawa menghadap kepada Raja Ospa. Aku sungguh ngeri, sahabat. Ngeri? Bagaimana rasa ngeri itu? Ya, ngeri. Aku bisa mati hangus sebelum sampai ke sana. Akulah jaminan hidupku. Ya, tapi jawab dulu. Kenapa aku mesti kau bawa ke sana, sahabat? Kenapa bukan Raja Ospa yang kau ajak berjalan-jalan masuk keluar hutan di bumi saja? Kau malah tertawa lagi. Asal ku tanya, kenapa? Seharusnya kau tahu, bumimu akan hancur berkeping-keping. Planet tempat kalian berdiam akan hancur berantakan akibat ulah penduduk bumi sendiri. Hah? Lihat. Pilot. Siap, komandan. Aku ini komandan, pilot. Akulah yang memegang pucuk pimpinan di sini. Akulah yang mengatur semua strategi tugasmu.
dan kau adalah pelaksana. Baik, Komandan. Di udara, kau baru seorang komandan bagi dirimu sendiri. Kaulah yang bertanggung jawab kapan kau harus menembak dan kapan tidak. Namun, kau tetap pelaksana tugas strategi pengintian dan pengawasan udara. Siap, Komandan. Kita semua harus menyadari bahwa kita dihadapkan pada masalah besar, yaitu perang nuklir. Bagaimana mungkin terjadi? Setiap manusia punya perasaan, Tompel. Namun, setiap manusia juga punya keinginan. Ingin menguasai dunia, ingin menang. Nafsu keinginan, nafsu kekuasaan, dan nafsu ingin menang sendiri. Inilah yang menjadi sebab asal dari kehancuran bumi. Nah, sebelum kita dikuasai bangsa lain, kita harus menguasainya terlebih dulu. Sebelum kita dikalahkan oleh bangsa lain, kita harus berusaha menang lebih dulu. Sebelum kemampuan dan kekuatan nuklir kita diintai bangsa lain, kita harus berusaha mengetahui kekuatan nuklir bangsa lain. Dan sebelum pesawat asing yang kita buru itu bisa mendarat dan memberi data informasi kepada pangkalannya, kita harus cepat-cepat menghancurkannya. Senjata ringan yang berkepala nuklir. Oh, tolong! Ospa, pesawatmu ada yang terkena. Tidak apa-apa, jangan takut. Beberapa detik lagi, kita sudah mengorbit ke luar angkasa. Nah adik, dengan secepat kilat, pesawat OSPA mengorbit ke angkasa. Tompel dan OSPA sendiri terhindar jauh dari kejaran-kejaran peluru berkepala nuklir dari bumi. Dan, tidak lama kemudian, dengan sekilat meteor, pesawat OSPA mencapai planet Jupiter dan mendarat di pangkalannya, serta menemui Raja OSPA. Ayo, beri hormat. Bagaimana? OSPA ya, Raja. Ayo, 1, 2, 3. OSPA ya, Raja. Hai, OSPA bala tentaraku. Makhluk kecil apa gerangan yang kau bawa ke istanaku? Ini manusia, Sang Raja. Dia salah satu penduduk bumi yang baik dan jujur. Ya, saya manusia, Sang Raja. Saya bernama Tompel. Manusia Tompel? Ya, saya Sang Raja. Oh. Ya, Sang Raja. OSPA bala tentaraku, dia kau bawa ke hadapanku sebagai tawanan yang harus dihancurkan? Atau sebagai pahlawan yang berhak menerima bintang jasa? Oh, aku jangan ditawan. Aku jangan dibunuh. Sang Raja, Sang Raja. Dia ini hamba bawa menghadap sebagai pahlawan. Manusia ini baik. Dia telah banyak membantu hamba dengan tidak buka mulut. Dia tidak melapor kepada bala tentara bumi pada saat hamba tersesat dan berlindung dari jangkauan radar para penjaga bala tentara bumi. Kalau tidak berlindung, hamba dan pesawat hamba akan hancur, karena dalam tugas hamba, hamba dihadapkan pada suasana perang nuklir dan perang bintang di angkasa. Hah? Wah, wah. Lama-kelamaan,
planet Jupiter kita terancam, Sang Raja. Ya, baik. Hebat kau, manusia. Saya Tompel, Sang Raja. Manusia Tompel, Raja Ospa akan mengangkatmu menjadi anggota terhormat Kerajaan Ospa. Raja Ospa akan mengenakan pakaian kebesaran, pangkat kehormatan dan jasa serta persenjataan. Hah? Aku? Hei, tenanglah. Tenanglah, manusia Tompel. Pejamkan kedua matamu. Raja Ospa akan memegang kedua pundakmu. Dan jadilah kau, manusia, anggota Ospa. Hei, Ospa, aku langsung berpakaian luar angkasa. Sang Raja, terima kasih, Sang Raja. Ya, setelah perjamuan besar, Kerajaan Ospa akan mengembalikanmu ke bumi dengan pesawat khusus. Kita akan berpisah selamanya, sahabatku, Ospa. Tidak, kita akan selalu bisa kontak. Kau memikul beban tugas di sana, manusia. Ya, saya, Sang Raja. Kau harus menyelamatkan bumimu dari kehancuran dengan mendamaikan sesama manusia dari perang nuklir dan perang bintang. Demikianlah adik-adik, Kerajaan Ospa Manusia Angkasa memberikan kehormatan pada si Tompel manusia kecil. Dia mengenakan pakaian luar angkasa. Dia memakai beberapa tanda jasa. Dia menyandang persenjataan Ospa. Dan dengan gagahnya, dia kembali ke bumi. Tugas yang maha mulia bagi sesama manusia menanti di sana, di negeri dan tanah airnya.